klarifikasi Sultan Ahyar soal konten Mandi Lumpur ke Nasindir Dewi Persik. Sosok kreator Mandi Lumpur akhirnya muncul di hadapan publik. Pria bernama asli Sultan Ahyar memberikan klarifikasi soal konten kontroversial yang dibuatnya. Sultan Ahyar juga menanggapi soal tawaran kerja dari pengusaha muda John LBF. Alih-alih menerima dengan senang hati, Sultan Ahyar justru tak segan meminta tambahan uang 200 juta rupiah untuk hal ini. Mendengar permintaan Sultan Ahyar, Dewi Persik pun geram. Seperti apa kisah selengkapnya? Sultan Ahyar, pemilik akun TikTok Intan Kumalasari, viral lantaran membuat konten nenek-nenek mandi lumpur demi gift, akhirnya memberikan klarifikasi. Sultan Ahyar muncul dalam program Pagi-Pagi Ambiar di TransTV pada Kamis, 19 Januari 2023. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, tidak sendiri Sultan Ahyar mengajak salah satu nenek-nenek yang ikut sebagai talent dalam konten mandi lumpur tersebut. Di awal percakapan, Sultan Ahyar langsung ditodong Rian Ibram dan Dewi Persik terkait alasan meminta uang sebesar 200 juta rupiah kepada pengusaha John LBF yang sempat menawari pekerjaan. Sultan Ahyar lantas memberikan jawaban alasan meminta uang tersebut dengan tujuan untuk membantu masyarakat di kampungnya. Rian Ibram lantas kembali bertanya, andai orang diminta tersebut benar transfer, lalu apakah akan menghentikan konten yang dimuatnya? Sultan Ahyar mengaku akan mengubah konten di TikTok jadi ke arah anak muda. Mendengar hal tersebut membuat Rian Ibram kembali mempertanyakan soal konten bakal terus berlanjut. Rian Ibram mempertanyakan mengapa Sultan Ahyar tidak memilih untuk mencari pekerjaan saja. Dewi Persik pun ikut bertanya soal mengapa Sultan Ahyar tidak menerima tawaran pekerjaan saja. Sultan Ahyar mengaku lebih suka membuat konten yang merupakan hobinya. Kemudian Sultan Ahyar menceritakan awal mula membuat konten di aplikasi TikTok pertama kali dapat penghasilan 100 ribu rupiah. Dewi Persik mulai panas mendengar pengakuan Sultan Ahyar lalu mempertanyakan, apakah konten tersebut akan berhenti jika tidak ada orang yang memberikan gift? Adapun Dewi Persik menyebut jika Sultan Ahyar bak tidak memikirkan efek dari konten yang dibuatnya. Apabila konten tersebut dicontoh oleh anak muda yang mempekerjakan orang tua demi gift. Menurut Dewi Persik, konten tersebut tidak benar meski dibalik berniat ingin membantu orang kesusahan. Sultan Ahyar pun mengaku hanya memikirkan hal kreatif. Dewi Persik mematahkan dengan menyebut apa yang dilakukannya bukanlah sisi yang... Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.